Sementara itu, jaguh pecut negara Muhammad Azim Fahmi menempah slot ke separuh akhir acara 100 meter lelaki selepas mengungguli saringan ketiga. Catatan masa 10.28 saat jauh meninggal pesaing terdekat Hassan Taftian dari Iran dengan masa 10.42 saat. Rakan senegara Khairul Hafiz Jantan turut melangkah ke separuh akhir selepas menamatkan aksi saringan di tempat keempat dengan catatan masa 10.48 saat. Malaysia, but those are the four that go through by right.